Jalan lainnya. Kami terganggu juga di sini, Bu. Ada di bawah lewat bisa, Bu. Thank you.
Republik Indonesia. Yang kami hormati Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Yang kami hormati Wakapolres Denpasar. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Denpasar dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepala Bappenas Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sesmen dan juga segenap jajaran pejabat tinggi, pejabat madya, Kementerian PPR, diwakili Bapak Sesmen, nama beliau Bapak Himawan Haryoga. Yang saya hormati ada Kepala Bappeda Provinsi Bali, ada Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan ini yang satu ini guru besar Anyar, Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Wayan Kun Adnyar. Ya, baru seminggu yang lalu menjadi guru besar Pak Asesmen. Jadi saya bangga sama Kepala Dinas Kebudayaan yang satu ini. Yang saya hormati ada Bapak Wakapolres Sake 923 tahun 1001 Masehi. Artinya desa-desa adat di Bali ini baru berusia 1019 tahun didirikan di Samuan Tiga oleh Maharsi Tabe Pekulun, Maharsi Ibu Kutura. Sejak berdirinya, kemudian pada saat zaman kerajaan tentunya, zaman Udayana, zaman Tabe Pekulun, Dalem Sri Pakisanwon, dan sampai Watu Rengon, sampai kemudian kerajaan Gegel dan Jalan Sebangpura, desa-desa adat selalu berperang dan selalu diperankan. Pada saat penjajahan Belanda juga demikian. Sampai kemudian di awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai sekarang, terlebih-lebih pada era kepemimpinan gubernur Wayan Koster beserta wakil gubernur Pak Cokode Rakadana Sukawati yang biasa dikenal Cok Acil, yang profesor doktor juga, dengan program Nangun Sakerti Loka Bali menuju era baru, adat istiadat dan budaya Bali, desa-desa adat, banyak-banyak adat di dalamnya, sangat di setiap banyak-banyak adat, desa-desa adat di Bali. Inilah yang kemudian bekerja mengamankan masyarakat Bali semuanya bersama-sama tentunya, ya, dengan kepolisian, dengan TNI, baku di depan, terdepan. Astung kade, yang saya dengar dari Kepala Gugus Tugas Harian, kok yang sampai kumulatif sekarang ini sekitar 3.488. Yang sembuh hebat 2.971,
85,18%. Yang meninggal 9, Bapak Seksmen. Dengan demikian, kami sudah siap dan sudah dilaksanakan. Bulan lalu kami buka, gubernur membuka new era. Pantai-pantai kita buka, pariwisata kita buka, mal-mal kita buka, pasar satu sloki setiap hari. Dan itu adalah merupakan kebiasaan sebenarnya orang Bali. Ada tiga aspek, Pak. Menurut saya ini menurut saya. Tiga aspek minuman arak itu. Satu, sebagai upacara, pelengkap upacara. Buteyatnya, tetabuhan itu. Setiap kami, tiap hari itu mesti ada tetabuhan arak, berem, tuan. Harus ada itu. Makanya tidak boleh produksi arak itu di stop yang tradisional itu. Tidak boleh, itu berarti menyetop upacara budayanya. Yang kedua, kami mengenal merte dan wisil.